Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So ya, yeah, jadi tuan kembali lagi di Skyblock lagi guys. Oke, jadi ini adalah map baru. Jadi Skyblock yang kemarin itu guys itu ternyata beda sama yang sekarang. Karena yang di video kemarin itu guys, di Skyblock yang kemarin itu gak ada kayak gini. Gak ada blok-blok tambahan kayak gini guys, cuma ada satu doang kalau yang di video kemarin. Mungkin kalian ada yang baru bergabung ke channel gua guys, silakan klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya. Nah, blok kayak gitu guys, kemarin di video kemarin itu kayak gitu aja. Cuma ada satu blok itu aja cuy, yang lain itu gak ada. Jadi pada video kali ini, oh di situ itu chest ya? Oh, itu pumpkin ding. Oke, jadi sekarang guys, kita ini sudah berada di Skyblock yang lain, di versi yang lain. Nah, jadi kayak gini guys, di sini juga ada rerumputan, kita bisa nanem-nanem guys ya. Oke, kita hancurin dulu. Dan di dalam chest ini itu banyak sekali item. Kalau yang di kemarin itu ya, di video yang kemarin itu guys, cuma ada 2 item ini doang. Oke, dan sekarang ini ada banyak cuy. Ada turtle egg, ya gak tau lah ini. Kita buat memelihara penyu guys. Nah, jadi di sini cuy, kita bakalan langsung saja. What the hell? Lah, what? Waduh, bisa gitu guys ya. Wih. Oke, di sini kita dapat ini tiba-tiba. What? Oke, guys, jadi tiba-tiba kita ada di Nether dan tuh ada kerajaan, guys. Dan kita ada di Nether, cuy. Ini apa maksudnya? Oke, di sini ada buku, cuy. Wah, bisa gitu, guys ya. Kita malah masuk ke dunia lain dong. Oke. Skyblock 4.08. Oke. Happy Nether update. Ya, ini adalah versi terbaru. Skyblock starting in Nether. What? Oh, jadi karena ini adalah Nether update, guys. Kita ini mulai Skyblock-nya itu dari Nether dan di situ ada apa? Oke, di situ ada pulau-pulau, guys. Di situ kalau enggak salah tadi ada ya. Waduh. Ini apa juga, cuy? Terus gimana nih? Waduh, ini susah berarti, guys. Kita harus ngumpulin dari ini ya. Aduh, ini Skyblock-nya malah di Nether, guys. Lihat nih ya. Wih, keren, cuy. Lihat nih. Kita malah ada di Nether. Ntar, kayaknya sih kita taruh dulu deh. Ntar, kita bakalan taruh dulu. Gini. Nah, biar kelihatan keren guys ya nih. Kita ada di Nether guys. Tuh. Keren cuy, lihat tuh. Wait. Nah, kita bakalan foto dulu di sini. Nah, foto dulu guys ya. Kita mulai di Nether nih. Nih, kita startingnya ini ada di Nether. Tuh. Oke, lanjut guys. Di sini ada ini cuy, ada quartz. Oke, dan di bawah ini ada soul sand ya. Iya gak sih? Ya udahlah, lanjut guys. Kita bakalan ini. Jadi pembuat dari map ini guys itu ngasih tahu cara kita kembali ke normal Skyblock. Nah, dia akan ngasih tahu petunjuknya guys, tapi ini gak tahu guys. Ini maksudnya itu kita harus ke sana dulu mungkin. Ya udahlah, kita lanjut aja cuy. Oke, kita bakalan hancurin ini dulu. Ini keren sih. Keren guys, keren banget sih. Bisa gitu ya. Oh, mungkin kita kembalinya tuh pakai ini cuy, pakai obsidian ya. Tapi di sini kita gak punya korek by the way. Sudah. Oke, sudah hancur guys. Kok kita dapat ini guys? Oh iya, ini warped block guys, bukan dedaunan ya. Ya udah, lanjut. Sekarang ini kita harus ngapain cuy? Oh, oke, benar. Kayaknya sih kita harus bikin ini dulu deh. Kita langsung saja. Di sini kita bakalan bikin ini. Kita sisain satu seperti biasa. Dan kita bikin crafting table seperti biasa guys. Dan stick. Kemudian setelah itu kita bakalan gini ya. Nah, kita langsung bikin wooden axe. Dan udahlah ini dulu ya. Salah cuy. Harusnya jangan taruh sini guys ya. Karena di sini nih kita bakalan bikin air. Oh ya guys, by the way di sini air berfungsi gak ya? Ini kan ada di Nether cuy. Wah, ini kayaknya sih gak berfungsi cuy airnya ya. Tapi masa gak berfungsi sih? Kita bakalan coba hancurin dulu deh. Oke, sip, kita bakalan hancurin ini dulu. Kalau seandainya gak berfungsi guys, terus gimana ya? Iya gak sih? Terus gimana guys ya? Cara untuk kembalinya tuh gimana cuy? Segini mungkin.
gitu. Kita kesananya gimana, guys ya? Di sini juga gak ada tumbuhan lain, guys ya. Kita coba deh, kalau seandainya emang gak bisa, guys, kita bakalan bikin lagi. Iya ya, ini gimana terus? Ini kan di Nether. Air kan gak bisa, guys ya, di Nether. Terus gimana, cuy? Kita bikin bloknya. Aduh, aneh-aneh aja nih, guys ya. Kita coba taruh netherrack aja deh. Oke, seperti ini, dan kita langsung saja taruh, guys. Untuk lava kita kasih di sini aja deh. Oke, kita taruh sini dan salah guys. Untuk es kayaknya sih kita taruh yang sebelah sini aja ya. Nah, kita hancurin satu, kemudian air kira-kira berfungsi gak, guys? Kayaknya sih gak berfungsi sih. Kan? Yeay, airnya gak bisa, guys. Terus ini kita kesananya gimana ya? What the hell? Ini kita kesananya gimana, cuy? Sip, kita kehilangan air sudah, guys. Waduh. Terus kita kesananya gimana, cuy? Ini dia katanya mau ngasih petunjuk gitu, guys ya. Can you figure out how to get back to the normal sky block overworld? Oke, ini gak tahu kita gimana, cuy. Ya udah, kita bakalan coba hancurin dulu deh. Aduh, di sini kita kekurangan air nih. Kita gak bisa pakai air, guys ya. Terus gimana nih ya? Cara untuk kembali gimana, guys? Masa kita harus pakai obsidiannya? Tapi kan kita gak punya korek, guys. Oke lah, kita bakalan coba jatuh, guys. Let's go. Wih, keren, cuy. Oke, kita mati. Ya ampun, ternyata gitu, cuy. Beneran, guys. Kita sudah kembali. Wah, tapi item kita hilang semua dong. Yaelah, item kita hilang semua, guys. Gimana nih? Gimana dong item kita? Tadi kita ambil semua, cuy. Situ ada apa? Oke, di situ banyak sekali jamur. Sana, sana terus. Nah, kita sudah kembali, guys. Aduh, nyusahin banget sih. Ya udahlah. Oke, guys, jadi sekarang kita langsung saja di sini kita langsung bikin ini. Nah, kita bakalan bikin ini dulu, guys. Oke, sudah jadi air dan kita tambahin ini, cuy. Nah, sip, mantap, guys. Ya udah, sekarang kita lanjut saja. Wah, itu parah banget sih. Kita malah jatuh, guys ya. Aduh. Bentar, kalau misal kita jatuh, kita kira-kira item kita kembali gak ya? Bentar, kita bakalan coba ya. Kita bakalan bawa satu blok aja deh. Bawa ini deh. Nah, kita coba terjun, guys. Kira-kira item kita cap inventory gak ya? Kita coba deh. Oh, enggak, guys. Gak cap inventory, berarti bener. Ya udahlah. Sip. Jadi kayak gini. Yuk, kita hancurin dulu yuk. Aduh, item kita hilang semua dong. Berarti ya ada obsidian itu dan lain-lain gitu, guys, yang ada di chest tadi ya. Wah, sia-sia nih kita. Oke. Apa kita ulang lagi, guys? Gimana menurut kalian? Kita ulang lagi gak untuk world ini? Soalnya gue baru tahu, cuy. Harusnya gak kita ambil aja, cuy. Yoi, ayolah. Sip, kayak gini. Dan kemudian untuk bagian sini kita giniin, guys. Nah, seperti ini. Dan kita perlebar di bagian sini, guys ya. Soalnya ini ntar berjatuhan, guys ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini, guys ya. Nah, kita tambal dulu. Nah, kayak gini. Nah, jadi, guys, di sini kita bakalan bikin pickaxe dulu. Ini sama kayak video yang kemarin, cuy. Sip. Kurang kayaknya ya. Kita ambil semua aja deh. Oke, kurang. Oh, sudah, cuy. Oke, sudah, guys. Jadi kita perlebar lagi deh. Kita bakalan perlebar lagi di bagian sini. Takutnya item-itemnya itu pada jatuh, guys, ya. Nah, kayak gini. Wih, kebakar. Sip. Nah, jadi sekarang kita bakalan bikin ini dulu, guys. Lanjut ya. Kita bakalan bikin ini dulu, sisain satu. Dan di sini kita langsung bikin ini. Dan ini, guys. Nah, kemudian kita langsung taruh crafting table di sini dan kita bikin ini, guys. Nah, mantap, cuy. Yoi, kita langsung nambang-nambang nih.
Kita langsung nambang-nambang, guys. Oke, sudah. Kita cuma dapat 2 sapling dan semoga aja tumbuh, guys ya. Kita cuma dapat 2 dong. Yuk, lanjut yuk. Kita bakalan tambang-tambang lagi. Nah, berarti target kita, guys. Jadi target kita tuh bakalan ke jungle dulu. Setelah dari jungle, kita bakalan coba ke, kalau daerah kiri tuh tempatnya mansion itu, guys ya, pohon-pohon mansion gitu. Kalau di kanan savana. Dan kalau di sana itu mushroom island, guys. Oke, di sana mushroom island, di kiri sana itu ada gurun pasir, di tengah ini salju, dan di sini ada pohon putih, guys. Dan di sana ada rawa. Oke, lengkap. Semua biome ada di sini. Mantap nih. Skyblock yang ini nih mantap, guys. Update ya. Ini update versi 1.16.1. Ini terupdate, lebih update dari yang kemarin, guys ya. Keren ini sih. Pembuat mapnya ini keren banget, guys. Oke, sudah, guys. Kita sudah bikin bloknya dan kita bakalan perluas deh. Jadi gelap dong. Oke lah, keren sih. Jadi gelap gitu, cuy. Nah, kita bakalan nyicil dulu, guys. Aduh, salah taruh dong. Oke, salah taruh, guys. Yoi, nyicil dulu, guys. Kita bakalan nyicil dulu. Dan di sini pohonnya ternyata tumbuh, guys. Oke, di sini kita bakalan ancurin lagi. Cuma satu, cuy, yang tumbuh. Kita bakalan tunggu aja. Dan kita ancurin gini aja deh. Biar dapat sapling lagi, guys. Atau nunggu aja, guys, ya. Gimana? Tunggu biar rontok sendiri aja apa gimana, guys? Tunggu aja deh ya. Ya udah, kita bakalan lanjut ke jungle, guys. Kira-kira di sana ada apa ya? Masa gak ada chest sih, cuma jungle doang ya? Kayaknya sih gitu, guys ya. Kayaknya gak ada apa-apa, cuma ada pohon doang di sana. Kelihatannya sih gitu, cuy. Oke, pelan-pelan. Aduh, cukup gak ya 55 blok? Dan semoga aja cukup sih. Semoga aja cukup, guys ya. Yuk, lanjut yuk. Yuk. Kita coba, cuy. Kira-kira cukup gak ya? Yuk. Wah, gelap, cuy. Gak enak ngeliatnya ya kalau gelap gini. Dan by the way, guys, di sini nih kita menggunakan difficulty hard, tapi daging kita terus gak ada zombie gitu, kok bisa, guys ya? Harusnya sih berkurang, guys ya, daging kita. Atau pembuat map ini tahu kalau emang di sini nih gak ada makanan gitu? Oke, udah hampir sampai. Kayaknya sih kurang sih. Fix. Ini masih kurang, guys, ternyata ya. Waduh, masih kurang banyak ternyata, guys. Nih, sisa 6 5, 4, 3, 2, 1. Yah. Waduh, ini pohon doang ternyata, guys. Oke, ini pohon doang. Berarti kita kurang berapa nih? Kurang 1 stack lagi kali ya. Gimana, cuy? Atau kita menggunakan kayu aja? Kita sisain satu, guys, seperti biasa. Kita sisain satu dan kita bikin semuanya nih, cuy. 31, kayaknya sih 31 masih kurang, guys. Kurang gak sih? Kurang, cuy. Ya udahlah, ayo nanggung, guys. Kita harus nambang beberapa blok lagi supaya kita bisa sampai ke tempat jungle. Kayaknya sih untuk ke rawa itu lebih pendek, guys, ya, untuk ke rawa sana. Lebih pendek sih daripada ke jungle yang sebelah sini. Waduh, gimana dah? Kita coba aja deh. Nah, di sini, yoi, sudah, guys. Jadi kita tanam lagi. Tuh, kita dapat sapling lagi, guys. Kita harus tanam lagi nih. Taruh mana ya? Taruh sini deh. Oke lah, lanjut ya sekarang. Oh, daging kita berkurang, cuy, sekarang. Yah, dirasanin malah berkurang, guys ya. Mulai tadi tuh gak berkurang, cuy, by the way. Waduh, kita makan apa nih, guys? Gak ada apa-apa, guys, ya, di sini. Seed aja gak ada, cuy, di sini ya. Tuh, gak ada seed. Yuk, kita coba deh. Oke, guys, jadi kita sudah mengumpulkan 40 blok. Kita sudah mengumpulkan 40 blok dan waduh, ini dirasanin malah keluar semua, guys, ya, zombie-zombie. Jatuh kamu. Waduh. Aduh, susah banget, cuy. Jatuhinnya susah banget, coy. Ayolah, jatuh. Bye-bye. Waduh, agak susah sih. Aduh, daging kita juga berkurang, guys. Aduh, gimana nih? Mati kamu. Ya ampun. Bye-bye. Aduh, gak ada daging, guys. Gimana nih? Aduh. Oke lah, kita coba aja. Semoga aja di sana ada makanan. Aduh, ini kita sekarat, coy.
Yuk 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 yuk. Mati kamu. Harusnya kita bikin pedang dulu ya. Aduh, gua lupa cuy. Ada dua cuy, ada dua zombie. Ayolah, jatuh, sip. Satu jatuh dan ini jatuh guys. Oke, lanjut ya sekarang. Nyawa kita tinggal 4, daging kita berkurang juga cuy. Aduh, parah banget sih. Parah banget guys. Yoi, di sini 40 blok, semoga aja cukup. Yuk, langsung ya. Langsung guys, kita coba aja. Cukup sih, kalau menurut gue sih cukup ini guys. Oke guys, akhirnya kita sampai ke jungle. Dan di sini kita tinggal naik aja. Nah, kayak gini guys. Dan sip, wih, pas dong. Oke, bloknya ini pas dan kita dapat cocoa bean. Oke, kita di sini dapat. Aduh, jatuh dong. Yoi, kita hancurin dulu nih jungle-nya. Yo, kita dapat banyak sekali item guys di sini cuy. Banyak sekali blok ya. Soalnya ini jungle ini tinggi guys. Tuh banyak sekali cocoa bean juga guys ya. Bisa kita tanam lagi tuh di sky block kita. Yoi lah, kita hancurin ini aja dulu. Ini cocoa bean kira-kira bisa dijadiin apa guys ya? Cocoa bean ini jadi apa ya? Gua lupa guys. Jadi dye doang. Gua lupa ya, cocoa bean ini bisa jadi makanan gak sih? Setahu gua sih. Aduh, gua lupa cuy. Ya ampun, di sana ada skeleton guys, kita gak bisa kembali dong. Nih paling gak kayak gini guys. Untuk skyblocknya. Jadi untuk skyblock versi ini guys, yang terbaru ini kayak gini. Dan yap, kayaknya sih untuk video berikutnya bakal gue lanjutin guys ya. Untuk kelanjutannya bakal gue lanjutin di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel gue. Dan ini maaf guys, ini gelap-gelapan. Yaudah, jadi jika kalian suka dan setuju gue ngelanjutin skyblock versi terbaru ini, silahkan komentar aja di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan like guys ya. Oke, jika kalian suka. Dan yap, terima kasih sudah mampir. And then gue Ras Gaming. Stay with me and see you in next video. Bye-bye.